kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe jika belum guys, supaya kalian tahu semua apa updatean dari video aku yang terbaru guys. Oke, okay? Yaudah guys, sampai jumpa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di channel kalian Lepon Jepang TV. Oke, di video kali ini nganu ya guys ya, kita akan review Sakura Sports Simulator lagi. Ini ternyata kak aku udah dapetin video dari Lee Swissio ya, itu pokoknya itu dari orang Cina ya guys ya. Dia itu buat kayak tempat musiknya itu jadi lucu ya guys ya, jadi sangat keren sekali, lebih banyak warna. Wow, sangat indah, amazing loh. Aduh, sebelumnya belum pernah ada ya yang ada sekeren seperti itu ya. Tuh ada si teman-temannya si Mbak Bebek itu apa pada namanya joget-joget gitu ya guys ya. Dia ada notif HP kambing. Harusnya keluarnya suaranya tuh nanti ya guys ya. Tuh kita review dulu ya guys ya, itu jogetnya sangat lucu sekali. Dan ini editan atau mod ya guys ya, sepertinya mod ya. Yaitu live musiknya itu jadi seperti keren ini, seperti di tempat klub-klub gitu ya. Dia ada sangat lucu sekali. Tuh karakternya guys, ada Mbak Bebek, ada Mas siapa tuh aku lupa namanya. Wow, it's the amazing loh. Wow. Tuh joget-jogetnya guys, tapi lagunya kayak lagu-lagu ibu ya. Aduh. Tapi kalau copyright gimana ya, ntar aku suaranya akan Kak Lala apa namanya turunin ya, biar gak copyright ya. Udah lama kan gak lihat wajahku kan. Dan sepertinya Kak Lala akan tiap hari akan upload terus ya guys ya, tanpa tapi tiba itu tak suruh ajak bikin video dia nggak mau. Ada dasar anak kambing, dia tuh suka main app loh guys. Nah ya udahlah, kita bikin video sendiri aja ya, tetap lucu-lucu ya. Wow, buat kalian gimana guys dengan updatean seperti itu, jika live musiknya jadi seperti itu? Kalau Kak Lala sih sangat setuju ya, soalnya sangat keren sekali jogetnya juga. Sekarang di pos yang mudanya udah banyak. Ya udahlah guys, videonya sekian dulu ya guys ya. Ntar kalau aku akan review-review apa yang terbaru lagi dan yang keren-keren lagi. Bye-bye guys.